program studi S2 Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu program studi yang bertransformasi dari konsentrasi di program studi Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana UIN Araniri, Banda Aceh sejak tahun 2016. Program studi S2 Pendidikan Agama Islam merupakan program studi lanjutan dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berkonsentrasi pada pendidikan agama Islam di Indonesia. Sejak tahun 2019, program studi S2 Pendidikan Agama Islam UIN Araniri Banda Aceh telah terakreditasi B. Pascasarjana UIN Araniri didirikan pada tahun 1988 dan hanya satu prodi, yaitu prodi Ilmu Agama Islam. Kemudian pada tahun 2002, pascasarjana memiliki dua prodi S3 atau program doktor. Pada tahun 2015, pascasarjana mendapat tambahan SK untuk pendirian 6 prodi, salah satunya termasuk prodi Pendidikan Agama Islam. Pascasarjana memiliki visi dan misi untuk menjadi lembaga keilmuan yang modern, profesional, dan andal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang integratif. Untuk prodi Pendidikan Agama Islam, kita memiliki mahasiswa-mahasiswi dari berbagai latar belakang, baik dari mereka yang baru menyelesaikan studi maupun para praktisi dan kalangan dunia pendidikan lainnya. Nah, saat ini secara umum pascasarjana sudah memiliki lebih dari 3.000 alumni, baik untuk program magister maupun untuk program doktoral. Dari 3.000 alumni ini tersebar di berbagai negara, di berbagai latar belakang, profesi, dan pekerjaan. Kita juga ingin menghasilkan mereka yang nantinya akan memiliki wawasan dalam bidang pendidikan agama Islam, para praktisi yang memiliki kompetensi, dan para peneliti yang juga memiliki kemampuan penelitian dan menghasilkan karya-karya yang inovatif. Pascasarjana juga concern pada penguatan 3 bidang tridharma perguruan tinggi, baik dalam hal pengajaran dan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. Kita akan terus berupaya supaya lembaga ini menjadi lembaga yang unggul tidak hanya di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Visi keilmuan program studi S2 Pendidikan Agama Islam UIN Araniri Banda Aceh adalah menjadi program studi yang unggul dan andal dalam pengkajian dan pengembangan pendidikan agama Islam yang integratif dan interdisipliner berbasis karakter, teknologi, dan turas pada level internasional di tahun 2029. Harapannya adalah program studi S2 Pendidikan Agama Islam menjadi andalan masyarakat, baik pada level nasional maupun internasional. Lulusan dari S2 Pendidikan Agama Islam memiliki keunggulan di bidang riset, terutama dalam pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan agama Islam. Keunggulan ini menjadikan para lulusan dapat berkontribusi sebagai peneliti, akademisi, dan konsultan dalam bidang pendidikan agama Islam. قسم الدراسات العليا الماجستير في التربية الدينية الإسلامية بجامعة الرانير الإسلامية الحكومية بندا أتشيه يسعى إلى تحقيق الأهداف الملائمة مع رؤيته العلمية وهي إعداد الخريجين المحترفين في التربية وتعليم ذوي النزاهة العلمية والشخصية النبيلة إعداد الخريجين المحترفين في البحث العلمي ذوي النزاهة العلمية والشخصية النبيلة إنتاج الأعمال الأكاديمية المتنوعة في مجال التربية الدينية الإسلامية إعداد الخريجين المتميزين في البحث والتطوير في مجال التربية الدينية الإسلامية والقادرين على تقديم الخدمات
والاستشاره للمجتمع. اعداد الخريجين الذين يتمتعون بمهارات التواصل الاجتماعي والقدره على بناء التعاون مع الاخرين. In addition, Department of Master of Islamic Education at Ar-Ranidi State Islamic University, Banda Aceh, publishes some accredited journals, the Scopus Index Journal, Jurnal Ilmiah Islam Futura, the National Accredited Journal, Jurnal Daya, and the Journal Tadabbur. The Master of Islamic Education Study Program also provides an academic service unit, a scholarship service unit, and a counseling assistance service unit to help students graduate on time. Saya Aulia Rizky. Alhamdulillah tahun ini menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit, kolaborasi Kemenag dan LPDP pada program double degree antara UIN Ar-Ranidi Banda Aceh dan University Utara Malaysia atau UUM. Insyaallah saya akan menjalani studi selama 1 tahun di UUM dan tahun berikutnya di UIN Ar-Ranidi Banda Aceh pada program studi S2 Pendidikan Agama Islam. Dan nantinya saya akan mendapatkan 2 ijazah masing-masing dari kampus, Master Pendidikan dari UIN Ar-Ranidi Banda Aceh dan Master of Education dari UUM. 2 tahun di 2 negara mendapatkan 2 gelar yang berbeda hanya dengan 1 tesis. Kapan lagi? Come and join us.